Tapi kalau dia duduk di yang di laut itu apa? Fine Santi Eco. Oke, okay, jadi sekarang yang apa? Dari sini mungkin jalan enggak sih? Oke, okay, jadi sekarang kita lagi ke di Mandura, Fine Giant. Tadi kita udah ke yang pertama. Tadi kita ke visitor center untuk ngambil peta, dan juga intinya adalah kita harus mencari giant, memfoto simbol, clicking out this amazing digital 3D rendering this great way. Okay, after this I will try to scan this one. Kita mencari Fine Santi Eco, one of the giant in Mandura. So just only 12 month here until November this year. Ini informasi di Santi Eco, giant yang pertama. Okay, let's continue our journey. Okay, ini kita dalam perjalanan. Oh, ini ada giantsnya, yang informasi tentang giantsnya. Yang Santi Eco 3D-nya. Oh, tadi tadi kalau pas yang kita ngelihat papan informasi tentang Santi Eco, ada QR code, itu ngarahin langsung ke YouTube 3D-nya si Santi Eco. Sama Gila yang PhD student yang lagi butuh refreshing, sama Eka WHV yang lagi sibuk mencari pekerjaan. Kita berjalan 1.3 km. Yes, 20 minutes. 20 minutes. But it's nice. Yeah, nice weather. Yeah, nice weather. Kita kok bisa lepas jaket nih. Iya, itu aku enggak pakai lah. Orang-orang pada katok pendek kan, sedangkan aku masih pakai jaket. Eh, apa nih, apa nih, apa nih, apa nih, kita perlu nih. Kain kemana ini? Oh, masuknya ke website tentang creation story. Yeah, oh, ya penting the... kayaknya, Mbak. Gak penting buat dulunya. In the beginning, oh, all across the land. Ini ya tadi, ini atau? Ya, yang oh, ini. Terrible drought. The bush, plants, and meat became hard, tough, and rank. So three old people from having created the inlet, what will gave birth to its young industry, which formed its unique shape. What was young stayed, yes, until soon the young left their birthplace, travelling away uphill and forming the Murray. Tapi view-nya bagus banget sih buat jalannya. Buat mencari lokasi kayaknya. Maksudnya bagus juga buat foto-foto gitu loh. Oke, itu giantnya udah kelihatan. Kita menuju ke giant yang pertama, Santi Eco. Oke, ini naik ke giantnya. The single project. The single, the path to Santi Eco, we created member to Manju Gurdup community. Can you find you? Thank you. Look at this. Jadi it's a art, like the painting, like most of the Aboriginal culture, I think. But I think in the same time, like the kids painting. Okay, ini Santi Eco-nya. Mereka duluan ya. Oke, ini Santi Eco. Tadi udah moto simbolnya.
ini suasananya turun, kita udah turun, jadi cuman di atas cuman foto cari clue, foto dengan Santi Iko, and okay, it's enough. Tinggalin aku. Lihat. Mereka lagi jalan. Masih bersama saya. Jadi kita sekarang ada di jalan yang kedua, sebutannya Sebasong. Mm-hmm. Estimasi jalan 20 menit. 20 menit sama dengan yang pertama ya. Mm-hmm. Oh, I already see that. No, it's just same. Do you think same? Oh, tuh dah, lihat tanah depan. Merah itu ya. No, di sampingnya merah. Dari sini kelihatan kok. Oh yeah, I think so. Wow. Tapi yang menarik itu adalah tadi kakek nenek berdua ini tidak mau mager. Katanya nggak boleh sepeda, tapi itu boleh lah ya. Itu bukan kategori sepeda kah? Vehicle juga loh itu. Sebenarnya tadi di sana lihat dolphin ada. Lompat, oh my goodness. Kamu dapat nggak ya? Oh my goodness, benar-benar lompat. Tapi kayaknya aku tidak merekamnya deh. Coba nanti aku lihat. Belum aku zoom soalnya. Oh, can you see that? Kayak dia benar-benar lompat. Di situ Eka. Di pinggir, agak dekat karang malah. Tapi kamu pergi mana ya? I don't know. Oops. Enggak, tadi benar-benar yang lompat naik gitu, jumping gitu. Yang situ sih motif yang di sana dekat sana tuh sih. Orang-orang. Lumba-lumba ya? Iya, bukan lumba-lumba. Ih, lihat tanah. Cekskinya ini kayaknya masih makan. Masak sih, enggak lah, masak sih. Ikutin. Dia ngikutin si lumba-lumba. Itu ada berapa sih? Satu apa dua sih temen-temennya? Okay, sekarang kita ada di Giant. Sebenarnya ini adalah Giant yang keempat, Little Louie. Tapi karena Giant yang ketiga, which is the name of the third Giant is... Vivi Cyclestone. Itu lagi kebakar kena bush fire, so kita nggak pergi ke sana, tapi udah dikasih clue di informasinya bahwa dan ini adalah fine little Louie, bukan little Lou ya, little Louie. Okay, let's go. So just follow this track, right? Why it's so long? I just only on the park like this. Iya. Ya udah gagal. Tapi kan 45 menit ini ya return ya. Oh, ini lagi dog training gitu. Oh, mereka lagi dog training. Anjingnya pada nurut-nurut banget itu. Kita lagi jalan menuju ke sana, estimasi 45 menit bolak-balik. Tapi sebenarnya ini cuma di taman doang, tapi kayak memang sengaja carparknya itu diarahkan ke tempat tadi, which is itu jalannya kayak lumayan gitu loh. Ini aja ikutin kanan jalan kayaknya. Kanan ya. Iya, Giant. Di sini ya. Iya. Betul kan? Iya. Ini soalnya jalan raya. Ya. Tapi biasa. Eka, do you want to try the outdoor gym? No,
Karena Kak Eka kan tadi komentar, oh di sini ada iya, gym. Gym dekat UA juga ada. Orang salah kaget apapun dimanapun. Aja nggak mau jalan ya ampun. Ini tuh kayak kita jalan di taman gitu. Banyak banyak aktiviti juga yang bisa dilakukan sih. Ini kayak ada gym, outdoor gymnya. Ada lookout dengan view lake-nya. Itu. Ini kita jalan di sesemakan deh, bakalan. Ini loh kan sesemakan view-nya. Oh iya. Aku merekam tadi, wah. Wow, kata-kata lagi kalau gitu mau. Ini berarti kata kiri. Oh, kangguru, Kak. Can you see that? Di depan kita. Mana? Di depan kita tuh. Lompat-lompat. Lah, depan itu. Hiding in the... Sesemakan. Oh. Di situ tadi, di depan kita banget. Lompat-lompat. Wildlife banget ya. Oh, kangguru. Yes, many of them. Liar lagi, tinggal kalau dia bisa mau nyamperin mau, bisa aja ke sini. Tapi ini yang kecil-kecil. Ini yang masih baby, bukan. Oh, iya, kecil, itu lebih kecil lagi ada. Bukan yang tua berotot. Yang apa bayi dalam kantong itu. Iya. Yeah. Itu kan yang kita di cover sham enggak sih? Lah kan ada ada aku lah ya. Oke, kita sudah sampai di Little Louie. Dia ada di sini. Isinya itu yang kayak okay. Karena itu agak basah, lebih becek. Okay, inilah Little Louie. Tadi kita udah dapat necklace-nya. Oh, be careful. Okay. Hi. Gimana dia dibawa ke sini kan susah kalau nanti harus dicabut lang. Iya benar. Kan sempat kaget juga. Iya, terus kan susah ya. Becek tuh di sana lang. Consider yourself. Okay, it's like from the tree. Be careful, karena becek. Is there something in here? Gak ada apa-apa, tak kira bakal ada secret giant. No, nothing. No, no, nothing. Ada apa cahayanya juga ini bagus pasan. Apanya? Saya kalau mau fotonya. Ini kita tadi udah memecahkan kata kunci untuk mencari location the secret giant
And right now we try to find the secret giant. Estimation is a 60 minute, but let's see. Just follow the pathway. So this is the last giant. They didn't inform us the location of the giant. So right now it's already 5:38. So actually this lake is very famous as well because like sebenarnya ada batu bentuk bulat-bulat gitu kayak batu tapi sebenarnya dia makhluk hidup yang tom light gitu. Wait a minute, guys. Di mana jayanya? Ini kan? Enggak, maksudnya coba deh kalian lihat. Ada ini. Hah? Ini lake-nya. Tadi ada tulisannya enggak ya? Kelelap air jayanya. Tapi tadi benar arahnya ke sini loh, pathway-nya, tanda panahnya. Mana? Serius buntu? Apa mungkin di sini tapi ya coba apa baca? Apakah ada di situ ada petunjuk? Oh iya. Apa orang jadi juga kecele? Enggak, ini tuh makhluk hidup yang menyerupai batu harusnya. Oh, look at that. Ini so this is the dia sebenarnya yang aku bilang sebenarnya makhluk hidup. So, trombolite looks like rock but are ancient form of microbial community that photosynthesis. Makhluk hidup loh nih kah? Bulat-bulat nih. Looks like rock. Oh. Tidak. Karena? Karena tahu dia hidup. Nah, kira-kira. Tadi ada banyak orang di depan sambil kalau kita ketemu yuk sambil tanya. Tapi pathway kan cuma ini doang ya? Enggak deh, kayaknya nggak ada belokan deh. Ah? Tapi kok dia di penandanya itu tanda panahnya ke sini? Kenapa? Do you think the... Coba lang. Kalau kamu duluan tanya orang. Soalnya sudah di sini kan. Ah? Berapa? Lah, ngujang sing cas busan. Ya. Ternyata tanda panahnya di tadi di giant information-nya itu menunjukkan ke danau, bukan ke giant-nya sendiri. So we still didn't know where is this exactly the giant location. What is information talk about?
place to hide. Oh, binatang-binatang yang ada di sini. Kan kita yang sebelum kesini tuh belok kanan dari sini. We can't find the giant. Yoga, itu parkiran mobil gak ya? Tapi kan soalnya jangan kesana ya. Bisa gak yang kita kayak ngerobos gitu? Ngerobos gitu. Ini ada fancy bahannya. Oke, ada fancy bahannya kan. Ini ada Mbaknya mau makan di mana gak? Atau pulang aja? Pulang aja. Aku jam 9.30 kan, ciao. Oh iya. Eh, what is that? Do you think this is a fence or not? Yeah. Oh, fence. Hah? Ini yeah. Kok ada ini? Lampu ya? Bukan. Fence, another fence. Oh, iya. Tapi nanti gak aku. Tapi ini kan. Iya, ini nanti gak kelihatan ya. Apa itu tulisannya ya? Management access only.